Hasil pengembangan kita, kemudian kami menemukan bahwa yang bersangkutan ini telah melakukan jual beli yang bisa kita amankan adalah sebanyak tiga elang brontok, kemudian tambah tiga juga anak kucing akar. Dan setelah kami berkoordinasi dengan BKSDA Provinsi Sumatera Utara, dan ternyata memang tiga jenis satwa ini adalah satwa yang dilindungi dan termasuk yang hampir punah. Adalah pada saat transaksi ini yang bersangkutan tidak mau bertemu dengan pihak pembeli, dalam hal ini anggota, tapi menggunakan konsep ojek online, di mana cash on delivery atau COD. Jadi barang dikirim, diterima, baru uang diserahkan seperti itu. Dan hasil pengembangan kita, ternyata saudara AR ini bukan pertama kali melakukan kegiatan jual beli satwa langka ini. Udah Pak? Kasih ya. Ini adalah satwa liar, rumahnya di hutan, bukan di kandang kecil. Kita kembalikan dia ke alam, karena ini adalah penjaga keseimbangan ekosistem di alam. Untuk pembongkaran kasus ini, BKSDA sudah berapa banyak yang kasus online begini? Yang cyber online umumnya dari Polda, dan saya kira ini tangkapan yang terbesar untuk yang kasus online. Sebelumnya ada juga, tapi kasus kecil kita telusuri dan kayaknya kurang cepat, kita nggak dapat, terputus rantainya.